Shalom mejuah-juah kekelengani Tuhan ngawani GBKP ijapa pekam ringan. Salam sehat, salam sukacita, salam tetap bersemangat man kita krinana. Ya, meriah ukur kami ibas kesempatan enda jumpa ka kita mulihi guna bancir aduras ngorati karena kata dibata suara sky sejadi bahan PJJ minggu enda. Tetap bersemangat, tetap bersada arista guna kita tetap mempermuliakan Tuhan. Rina kita ngawani GBKP ijapape kita ringan. Emakai bas kesempatan enda sope dengar seorati karena kata Tuhan. Mari lebih si pebulat ukur ta si pindu gegeh man Tuhan ta Yesus Kristus nari belah ngasup kita ngantu si katana bagai pemakai kenca i tengah-tengah kegeluhan ta. Mari ertoto kita. Tuhan di bata Bapa kami sini surga, kentisik nari ate kami ngorati karena katandu. Ate kami terus erlajar Tuhan selaku anak-anak ndu kai si harus ilakukan kami guna menyenangkan hati ndu. Emaka Tuhan kamlah singran arah kemahendu, kuasai pusu perukuran kami, gege kesasi badia sinampati kami, gelah katan ndu enda banci yang kai kami ras ipakeken kami. Dageng ranalah kam Tuhan ibas gelar Yesus Kristus kami krinanggo sikap megi kenca. Amin. Kekelangan ni Tuhan kata dibatasi jadi bahan ogenta ibas PJJ minggu enda ibuat ibas kitab Yakub bindu 2 ayat 10 walu seh ayat 24. Mari si pepayo pustaka si badiata si oge kata Tuhan enda Yakub bindu 2 ayat 10 walu seh ayat 24. Bagenda nina kata Tuhan man bantakrina. Tapi lit singerana sekala lit kini tekena. Sekala si deban lit perbahanan na. Jababku man kalak si ngerana bage. Cidahkenlah man bangku ku gabanci kalak erkini teken. Adilah rikut ras perbahanan na. Aku ku cidahken man bandu kini tekenku arah perbahananku. Mata kin kam maka sadangan jadi bata. Merandal setan-setan pete nge. Biar dingin gir-gir pe iya. Oh mo tukul kam. Ici dah kendukin atendu man bandu maka kini teken lari kuras perbahanan sia-siange. Kugana ini ninta Abraham maka rembak ras dibata arah perbahanan nange. Ema asum i persembah kena anak-anak Ishak iba bobatar-batar persembahan. Langa kini yang kandu kini teken ras perbahanan na erdahin ras-ras. Kini teken Abraham jadi serta arah perbahanan na. Alu bagi tuhu mesti tersurat ibas pustaka si badia. Abraham tek mandi bata, janah arkiteken kini tekena ia loken dibata ia rembak ras dirina. Arkiteken si maka igelari ia teman dibata. Dage ia tehdu maka manusia rembak ras dibata, labo arkiteken kini tekena saja, tapi arkiteken perbahanenna. Bagenda kata dibata si jadi bahan ogenta ibas PJJ minggu enda alu tema emekap kini ersadan kini teken ras perbahanan. Kini ersadan kini teken ras perbahanan ras tema ta enda ikaitken ras konfesi GBKP tentang etika. Ya, kekelangan ni Tuhan mekatep si begilit sada ungkapan singata kenca. Orang beragama belum tentu bertuhan. Si maksudna emekap, buai kita manusia genduari enda memang betul beragama, lit krina agamata. Tapi adisi perdateken arah sikap kegeluhenna lengan tentun cidahken ise Tuhan si isembahna. Uga karena pengajaran kata dibata si inggo i alukenna. Ya, pada harusnya orang yang bertuhan itu pasti terlihat tidak hanya sebatas dia memiliki agama, tidak hanya sebatas dia memiliki pengetahuan iman tentang pengajaran firman Tuhan, tapi itu semua juga teraplikasi, terlihat, terwujud lewat sikap hidupnya. Arah kai si jadi perbahanenna, arah pengeranana, arah keputusan-keputusan, arah respon-respon si ibahanna. Orang yang bertuhan itu akan betul-betul secara utuh menyerahkan dirinya kepada Tuhan dan tingkah laku kehidupannya itu pasti dikuasai oleh apa yang Tuhan firmankan. Dan inilah yang mau dijelaskan
Jakub entah pe Jakobus sebagai penulis kitab Jakub Enda mankrina perpulungan Tuhan si sangana merap marpar iblang-belang doni si baru dengar ngakuken Kristus Yesus jadi Tuhanna jadi kalak Kristen ras bagepe mankrina kita si genduari Enda dengkehkan kata Tuhan Enda. Jakub melihat bagaimana orang-orang Kristen hidup dalam zona nyamannya. Yang dalam artian ketika firman Tuhan mengatakan bahwa keselamatan itu diperoleh dari anugerah Kristus Yesus dan itu kita peroleh dengan iman percaya kepada Kristus sehingga akhirnya menganggap bahwa perbuatan, tingkah laku, apapun yang kita lakukan tidak menjadi hal penting lagi. Orang Kristen yang ada pada zaman saat itu memang benar berpusat kepada ajaran agama tentang apa yang difirmankan kepadanya. Tapi itu tidak terwujud dalam kehidupannya sehari-hari. Itu bisa dilihat bagaimana pada saat itu jemaat dalam perbuatan-perbuatannya tidak mencirikan tentang firman Tuhan itu, teladan Kristus itu. Ras Enda ibas PJJ minggu si lewat, gue isi inget keman banta, karena ugakin kondisi perpulungan paksa sie, emekap terjadi ketidakharmonisan, terjadi perjengilan, terjadi perubatan. Padahal firman Tuhan mengajari untuk kita tetap saling mengasihi, peduli satu sama lain, menghargai satu sama lain. Tapi perpulungan itu Tuhan paksa sie, hidup erbana-bana, mementingkan sura-surana sendiri, keuntungan diri sendiri. Ya, inilah yang dikritisi oleh Jakub, yang mau diluruskan Jakub, yang mau diingatkan Jakub lewat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita pada saat ini. Sejatinya kekelengani Tuhan Bapa Nande turang senina sini kelengi kami, Jakub labo Athena mempertentangkan kai kata di bata singgo iajarkan Paulus kedekahenda karena konsep keselamatan. Labo, tapi justru Jakub mau memperlengkapi bagaimana sejatinya iman orang Kristen, kehidupan orang Kristen. Maka tidak cukup hanya karena percaya saja kepada Kristus, tapi juga tanda dia percaya itu harus diwujudkan arah kai si jadi perbahanan-perbahanenna sentuh duras kata di bata. Tapi harus kita ingat juga, dan ini yang menjadi pengakuan iman kita, bahwa perbuatan baik kita bukanlah yang menyelamatkan. Perbuatan baik kita bukan yang mendatangkan keselamatan. Sebab keselamatan itu datangnya dari Kristus Yesus. Keselamatan itu adalah anugerah. Tapi bukti bahwa kita sudah diselamatkan, berbuat baiklah. Sebab kalak singaku ia sebagai kalak Kristen, singgo yang ngaku ngalukan keselamatan ibas Kristus Yesus. Tapi ading geluh ialah taat. La kemalangan man Tuhan Yesus Kristus. Ladat bagin ia ibas kinrajan surga. Ras enda pe ijelaskan Paulus. Adi sibuka kari ibas kitab Sada Korintus 6 ayat siwah 10. Bahwa kala si erlagu langka lamuhuli. Ladat bagin ibas kinrajan dibata. Emaka? Tanda kalak si erkini teken, tanda kalak enggo ia islamatken, harus teridah enda. Arah perbahanan-perbahanenna. Makanan nina Jakub, kini teken adilah sueras perbahanan, kini teken sibagai mate mekap. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Dan Jakub menggambarkan iman tanpa perbuatan yang pada hakikatnya mati itu adalah iman setan. Enda banci si idah ndai ibas ayat 10 siwa. Kai ninandai mate kin kam maka sadangen cadi bata merandal. Setan-setan pe te ngengia biar dingin girgir pe iya. Ya, itulah bedanya setan dan orang beriman. Itulah bedanya setan dan orang Kristen. Kalau setan, dia juga tahu siapa Kristus. Bahkan dia takut kepada Kristus. Tapi dia tidak berbuat seperti apa yang Yesus atau Kristus inginkan.
Tapi orang Kristen, selain dia tahu Kristus, dia takut Kristus, dia juga menjalankan apa yang Kristus firmankan dalam kehidupannya. Dan kembali, Yakub dalam teksta lebih memperjelas lagi bagaimana yang dimaksudkan iman dengan perbuatan itu emekap arah contoh kegeluhan si nyata bapa orang percaya emekap Abraham. Abraham yang dalam kehidupannya kita perhatikan dan sudah kita saksikan. Tidak hanya sebatas percaya kepada Tuhan, tapi dia juga taat, patuh secara totalitas. Salah satu contoh nabanci si Idah, paksa Tuhan nyuruh ia guna jadikan Ishak sebagai korban man Tuhan. Siti pela ia nimba, iikut kena kai si perintahkan Tuhan man bana. Iman Abraham terlihat dari perbuatannya, terlihat dari sikap hidupnya, gaya hidupnya. Dan itulah yang juga menjadi harapan mankrina kita anak-anak Tuhan, warga GBKPI Japape kita ringan. Bahwa krina kita tidak hanya sebatas mengaku dengan mulut kita percaya kepada Kristus, tapi itu juga terlihat dari seluruh tubuh kita, dari segala yang kita lakukan, bahwa benar kita ini adalah pengikut-pengikut Kristus. Malam atekala natap-natap kita, bahkan ipujina Tuhan, arah kai pesi gejap kena arah kita. Dan itulah yang menjadi kerinduan dan pengharapan Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab adi si buka kakari pustaka si badiata si oge kata Tuhan, ibas kitab Matius 7 ayat 16 sah 23, jetangkas ikatakan Yesus man kita kerinana, bahwa buah itu dikenal dari pohonnya. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Dan kalau kita teruskan nanti bacaan firman Tuhan kita itu, dikatakan kepada kita bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapaku yang di surga. Ya, bagaimlah kinir sadan kini teken ras perbahanan. Dan itu juga yang dimaksudkan sebagai etika Kristen, sue raskai sejadi pengakunta konfesi GBKP bab 12 karena etika. Adisi oge kari kekelengani Tuhan, konfesi GBKP bab 12 karena etika, lit telu hal ijelas kena. Si pertama secara singkat jenda itu riken kami emekap, etika Kristen merupakan pengetahuan cara bersikap dan bertindak yang baik dan benar sesuai dengan pemahaman nilai-nilai iman Kristen. Emakasi kedua kan, etika Kristen dibangun di atas dua sikap yang mendasar, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama. Dan yang ketiga, etika Kristen bukan bertujuan untuk memperoleh keselamatan, tetapi buah atau ucapan syukur karena keselamatan yang telah kita terima dari Allah. Jadi elah dai si ijelaskan ibas kitab Yakub enda, bahwa orang Kristen itu adalah orang yang bertuhan, yang mana iman dan perbuatannya menjadi satu paket dalam kehidupannya. Dia mengaku percaya kepada Allah dan terlihat itu dalam apa yang dilakukannya. Sembahba ia. Dan tambahan ibas kita RPJJ sekali indah. Tanda kita orang-orang Kristen yang memang berbuah, beriman dan berbuat, itu juga bisa kita wujudkan. Arah kita ngit, erbahan si muhuli man sekleweta, terkhusus peman anak-anak ta i tengah-tengah gereja ta, generasi penerus ta emekap permata. Ija kekelengani Tuhan, ibas tahun enda, ibas buku PJJ ta bagian tengah warna pink adi perateken dukari, lid je penglayasi karena lid sada program i tengah-tengah anak muda Tuhan permata GBKP. Emakap erbahan studio permata sebagai wadah guna ia mengembangkan kreativitasna, ras kreativitasna enda ipake kena guna menyebarkan firman Tuhan dalam media digital. Alur bahan konten-konten penginjilan yang kreatif. Sebab bagai kakin gaya anak muda, emaka butuh ia dana nina adi idah kami jenda sekitar 658 juta. Ras uga banci ngelit kendana enda,
emang kaibahan gerakan 10 ribu rupiah setiap kita. Mari, kekelengani Tuhan Bapa nande turang senina sini kelengi kami kerinana. Jangan hanya mengaku percaya kepada Tuhan, jangan hanya mengaku kita mengasihi Tuhan, tapi itu juga harus terlihat dari perbuatan-perbuatan kita. Dan salah satunya pada kesempatan ini adalah ikut menyukseskan. Kai sejadi sura-sura anak singudata enda, rudang-rudang di tengah-tengah gerejata, alubanci ibahana studio, permata GBKP. Segelah arah kerina kegeluhenta, ngawani GBKP tetap terpuji termulia Tuhan ta. Enda kata dibatasi banci pesah kami, erguna manbanta turah jana erbuah, mari ertoto kita. Ikatakan kami bujur manbandu Tuhan, ibas kami nggo ngaloken katandu, kamlah si pepan kenca kubas pusuh perukuran kami gelah ngasup kami dalan kenca, segelah segedang-gedang kegeluhan kami, langenca babah kami, singakukan kami tek manbandu, tapi teridah min enda arah kerina lagu langkah kegeluhan kami, rasalah sadana emakap Tuhan arah kami ngit, tetap peduli, nampati, dahin-dahin pelayanan di tengah-tengah gereja andu, khususna emakap ibas kesempatan Enda ikut membangun, mengadakan studio permata GBKP. Ingat anak-anak muda kami membangun dirinya untuk melayani Tuhan, melayani seluruh jemaat Tuhan Ijapa Peringan. Maka Tuhan, mari kami singgerakkan kami kerinana, gelah ersada arih kami, ersada gegeh kami, gelah banci program Enda terlaksana alumuhuli, ras permata GBKP tetap ipakendu, jadi pasu-pasu di tengah-tengah kegeluhun Enda. Bujur Bapa, Enda mempertonton kami, ibas gelar Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mejuah-juah kekelengani Tuhan, sampai jumpa ka ibas PJJ Minggu Sire. Tetap jaga kesehatan, Tuhan Yesus si masu-masu.